Sikap, selamat datang di channel terkeren, terkece, selamat datang lagi di channel terlintar, channel terkece, super terkeren, terhit Indonesia, bro. Oke, kali ini kita lagi berada di Jogja dan tentunya ketemu Yakult. Sawadikap, sawadimekap, kapun ham. Ada juga Mas Edo Seido. Dan di video kali ini saya mau ngomongin tentang kompetisi BIM Solo BIM. BIM Solo BIM ini kebetulan ketua panitianya di sini dan sponsornya juga di sini. Semua tahu. Semua ini. Wah, sikat semua. Oke. Okay. Ngemeng-ngemeng dan ngomong-ngomong, kenapa bikin acara kompetisi BIM Solo BIM ini? Karena saya melihat potensi-potensi teman-teman magician yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Jateng, DIY, itu sangat sangat membutuhkan pentas. Iya. Membutuhkan pentas seni. Makanya saya punya keinginan yang cukup mulia. Buena. Memberikan wadah buat kalian yang suka bagus untuk ikut di acara BIM Solo BIM. BIM Solo BIM ini ada di tempat di Solo Baru tanggal 12 Mei ya. 12 Mei ya Mas ya. Ini yo, berarti kurang 2 hari lagi. 2 hari lagi. Oh, 2 hari lagi. Oh, iya. Ini taping. Oh, taping. Taping. Kurang 2 hari lagi. Buat kalian yang mau ikutan lomba, jangan lupa belajar ya, membaca, menulis ya, les di Prima Agama. Oke. Okay. Dan kerennya lagi, ini tuh pada ekspektasi kita cuman buat di Jawa-Jawa Tengah ya Mas ya. Yap. Jogja, Semarang, Solo, ekspektasinya kayak gitu, tapi peserta tuh maksimal harusnya 20 orang. Tapi kita lebihin karena banyak peserta-peserta dari luar Jawa juga ada. Dari Samarinda ada, mana lagi Mas? Selain Solo, Jogja, Semarang ada juga, mana lagi? Ada Bekasi, ada dari Purwokerto, Tegal. Terus Wonosobo, Sragen, Probolinggo. Kemarin tuh juga ada yang mau ikutan tuh peserta dari Jepang, Thailand, Rusia, Kroasia, sama Belanda. Terus? Karena waktu nggak memungkinkan, jadi mereka nggak jadi ikut. Intinya kita nggak adu skill, nggak adu pameran, kita cuma silaturahmi antar pesulap-pesulap. Jadi biar pesulap-pesulap di Indonesia ini damai ya Mas ya? Yuk. Ya. Itu tujuannya. Saya mau bikin acara BIM Solo BIM di Solo. Ya gitu. Jadi biar pesulap-pesulap Indonesia itu biar bersilaturahmi bareng, kita happy-happy bareng, nunjukin skill kita. Siap. Dan aku masih di Jogja ini sama Ogi aku. Ini magic shopnya nih. Smart Magic Shop. Wah, ini ada magic shopnya di sini. Tuh di etalase itu ya. Nah ini Ogi aku. Ogi aku, menurut kamu kompetisi ini gimana? Kalian harus ikutan kompetisi ini karena ini kompetisi yang paling istimewa. Karena apa? Banyak orang-orang hebat di dalamnya. Kalian harus ikut kompetisi di Solo tanggal 12. Oh. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih Sondikap. Oh iya, belum selesai videonya. Ini masih ada, saya tuh nyimpen cuplikan-cuplikan pesertanya. Jadi pesertanya benar-benar dari Samarinda ada, dari gak cuma dari Jawa, luar pulau juga ada, keren juga. Mas, pokoknya dari Tegal, dari Wonosobo, macam-macam. Ini ada cuplikannya, tapi yang dari Tegal sama Semarang on the spot. Jadi belum ada di apa gambar ini ya. Pokoknya ini videonya peserta BIM Solo BIM 12 Mei 2019. Let's go. We'll be right back.
itu dia videonya, keren. Itu peserta-pesertanya ya. Dan ini adalah pesulap-pesulap yang ikut support. Jadi support event ini, jadi testimoni, jadi testimoni dari pesulap-pesulap yang mendukung acara ini. Pokoknya terima kasih buat master-master sulap di Indonesia yang ikut membantu mensupport acara ini. Terima kasih ya. Ini dia videonya. Hai, saya Demian. Di sini saya mau mensupport untuk komunitas Soulmake yang akan membuat Magic Competition pada tanggal 12 Mei 2019 di The Park Mall Solo. Sukses, semoga acaranya bisa menaikkan seni sulap. Halo Indonesia, nama saya Matthew. Apa kabar? Jangan lupa datang dan saksikan The Bean Solo Bean Magic Competition di The Park Mall Solo tanggal 12 Mei tahun 19. Salam Bean Solo Bean. Halo, saya Jo Sandi. Untuk seluruh magician yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerah Jawa Tengah, di kota Yogyakarta dan sekitarnya, mari kita ramaikan dan juga ikuti kompetisi magic di kota Solo yang akan diselenggarakan hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 di The Park Mall Solo. Mari kita tunjukkan kebolehan kita dan juga menambah jam terbang tentunya. Salam Simsalabim. Udah kan? Udah ya? Datang dan saksikan Bim Solo Bim di The Park Mall Solo tanggal 12 Mei 2019. Perhelatan dan magic competition terbesar abad ini di Solo. Dan dengan bintang tamu yang super meriah dari El Caso Deja Vu, luar biasa. Dari IMB3 Trans TV, Aladul Asia's Got Talent 2019. Dan Yudis, the best mentalist from Solo, dan Blue. Ya itulah pokoknya. Oke, okay? Jangan lupa ajak orang-orang yang tersayang datang ke The Park Mall Solo pada tanggal 12 Mei nanti. Saya Denny Darko, sampai jumpa di sana. Hai, jangan lupa untuk datang ke The Park Mall Solo tanggal 12 Mei 2019 karena bakal ada kompetisi sulap Sim Solo Beam. Halo teman-teman magician semuanya, gue Romedal, gue mau ngingetin buat kalian jangan lupa, khususnya yang buat di daerah Jateng, DIY ya, Yogyakarta dan sekitarnya, ikutin kompetisi Magic Kota Solo tanggal 12 Mei 2019 di The Park Mall Solo. Salam Beam Solo Beam. Halo teman-teman yang ada di Jogja dan di Solo, saya Michael Wong, saya mau mengajak kalian semua untuk ikut dan meramaikan untuk nonton juga langsung acaranya Bim Solo Bim di tanggal 12 Mei. Jangan lupa kesana karena di situ akan ada acara yang seru banget dan juga pastinya jangan lupa latihan biar bisa dapat juaranya. Halo, gua Rasa Rich. Jangan lupa untuk para magician Indonesia khususnya daerah Jawa Tengah dan sekitarnya untuk datang ke acara Bim Solo Bim. Bim Solo Bim itu tempatnya ada di The Park Mall Solo tanggal 12 Mei 2019. Jadi wajib datang, wajib ikut kompetisinya, dan jangan lupa ramaikan. Salam Bim Solo Bim. Hey, Bim Solo Bim. Itu tagline-nya dan gue benar-benar suka dengan namanya Bim Solo Bim. Oke okay guys, gue Boris sama Denny The Master Season 3 untuk mengajak kalian para magician seluruh Indonesia terutama di Solo untuk mengikuti ajang kompetisi di Solo Magic Competition tanggal 12 Mei 2019 nanti di The Park Mall Solo. So, pastikan kalian ikut dan gue bangga dengan siapapun yang mengadakan acara dan memperkenalkan magic di Indonesia. Respect untuk kalian semua. Di tanggal 21 Mei ada Magic Competition. Ya, di mana? Di sendiri. Kok sendiri? Di Solo. 3, 2, 1. Yuk, tanggal 12 Mei ada Magic Competition ya, di Solo. Datang dan ikuti. Hai, jatuh. Halo, saya Robert Stefan. Saya ingin mengajak para pekerja misteri, para magician Indonesia khususnya yang ada di Jawa Tengah untuk hadir dan mengikuti kompetisi magic yang akan diadakan
tanggal 12 Mei 2019 di Park Mall Solo. Salam Bim Solo Bim. Hi magicians, catat tanggalnya 12 Mei 2019. Datang dan join Magic Competition di Depart Mall Kota Solo. Bim Solo Bim. Hai para magician Indonesia yang khususnya yang di Jawa Tengah dan DIY, jangan lupa untuk hadir dan ikut kompetisi Magic di Kota Solo tanggal 12 Mei 2019 di The Park Mall Solo. Saya Russell Miracle, The Mentalist. Salam Sim Solo Beam. Halo, aku Dr. Frenos. Aku pengen ngasih tahu sama kalian semua, khususnya semua pesulap-pesulap yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah, untuk datang ke acara Beam Solo Beam di Solo. Ya iyalah di Solo, masa di Medan. Ya, acaranya itu diadakan pada tanggal 12 Mei di The Park Mall Solo. Jadi ikut kalian semua para magician-magician yang ada di Indonesia, datang ke sana, bertanding kalian di sana secara fair. Mudah-mudahan bisa menghasilkan para atlet-atlet sulap di Indonesia yang bisa membanggakan negara kita ini. Salam Bim Solo Bim. Halo, apa kabar pesulap-pesulap di Indonesia, khususnya pesulap di Jawa Tengah dan sekitarnya. Sudah saatnya kalian turun gunung untuk mengasah dan mengadu bakat sulap kalian. Datang dan ikuti ajang kompetisi sulap terbesar di Solo yang akan diadakan pada tanggal 12 Mei 2019 di The Park Mall Solo. Buktikan kalian pantas menjadi salah satu pesulap terhebat di Indonesia. Saya Erinata, Warrior the Next Mentalist. Dan saya Darius Drew. Jadi jangan lupa kalian harus ikut kompetisi sulap ini di Bim Solo Bim. Dadah. Salam Bim Solo Bim. Are you the next? Halo teman-teman magician yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di sekitaran Jogja, Jawa Tengah, Solo dan sekitarnya. Ada kabar gembira nih, tanggal 12 Mei di The Park Mall Solo ada Magic Competition. Jadi kalian yang ada di sekitar sana wajib untuk datang karena acaranya bakal keren banget. Salam Bim Solo Bim. Hey, kalian yang pecinta magic ya di seluruh Indonesia, khususnya di Jateng dan DIY, jangan lupa nih tanggal 12 Mei itu ada acara sulap keren nih, namanya Bim Solo Bim, dan itu supported by Magic Tea ya? Magic Teas. Itit Magic Teas. Tea Teas. Oh ya, itu ya, supported by itu ya, ya. Jangan lupa lo ya, keren itu acaranya. Buat kalian semua yang suka magic ya, silahkan ikut ya. Sukses buat kalian semua yang ikut dan semoga menjadi juaranya. Saya Teju Lamuci. Hai, saya Marcel Wen. Saya pengen ngingetin buat seluruh magician di Indonesia, khususnya Jateng DIY, jangan lupa ikuti Magic Competition di The Park Solo Baru tanggal 12 Mei 2019. Dan juga bintang tamunya keren-keren, kece-kece. Langsung buruan daftar teman-teman, nunggu apa lagi ya. Hoyota, Hoyota. Ngerti sih. Kita dari Make Me Power. Jangan lupa untuk teman-teman para magician datang ke apa namanya, Con? Acaranya Bim Solo Bim Magic Competition 2019 di The Park Solo. Tanggal 12 Mei 2019. Dan di situ banyak sekali bintang tamunya itu dari, ada El Caso de Javu. Terus dari ada MB3, Abdullah dari Asia's Got Talent. Dan ada Dan Yudis Best Mentalist. Dan terus ini ada dari, ini apa nih, Con? Gak kelihatan, Con. Apa ya? Kita satu lagi. Saya enggak bisa baca, tulisannya jelek ini. Ya pokoknya jangan lupa datang ke tanggal acara 12 Mei 2019 di Somek Magic Community. Ya, Bim Solo Bim Magic Competition 2019. Dan kita Mikmi Power mengucapkan selamat berpuasa. Halo para magician Indonesia, khususnya wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jangan lupa hadir dan saksikan kompetisi Magic Kota Solo tanggal 12 Mei 2019 di The Park Mall Solo. Saya Edi Kopi Wibisena, Sim Solo Bim. Iya. Saya tuh sungguh terharu. Kenapa? Saya tuh nggak nyangka. Nggak nyangka kenapa? Nggak nyangka kamu nginjak kaki saya. Nangis karena diinjek kaki saya. Kakinya keinjek. Artis-artis sulap yang ikut mendukung acara ini.
saya sebagai ketua panitia acara BIM Solo Beam. Saya nggak nyangka sekali. Karena apa? Karena saya itu benar-benar terharu. Karena kedua kalinya kaki saya diinjak lagi. Pokoknya terima kasih supportnya buat teman-teman master, teman-teman semuanya, peserta semuanya dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya salam. Salam BIM Solo Beam. Salam BIM Solo Beam. Terima kasih buat teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like kalau kalian suka, like juga kalau kalian enggak suka, dan jangan lupa subscribe di tombol merah, diklik di atas dan di bawah. Dan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya Jasu. Masih dan Yaso. Oke, dadah. Tang 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 tang.